Oke, bisa bisa kelihatan ini teman-teman. Apakah teman-teman bisa, bisa sharing screen saya? Bisa mas. Bisa. Oke, materi kali ini adalah sebenarnya adalah materi terakhir begitu yang saya bisa share begitu di mata kuliah IoT. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau Bu Hana meminta saya untuk lebih lanjut lagi membantu di IoT, it's okay begitu. Tapi mungkin jadwalnya tidak dalam waktu dekat ini, tetapi di bulan Oktober ya, minggu ke 3 Oktober begitu saya bisa, karena saya harus ngurusin masalah beasiswa saya begitu. Oke, yang saya mau garis bawahi di sini ya, setelah kita sudah berhasil membuat protokol mengimplementasikan protokol, salah satu protokol ya, tidak banyak ya, kita tidak bisa mengeksplor banyak ini, hanya satu saja yang sering kita gunakan ya, protokol komunikasi namanya adalah MQTT. Lalu kemudian kita juga sudah belajar tentang database sederhana. Perlu diingat database itu tidak hanya MySQL ya teman-teman ya. Ada database yang kemarin kita sebut sebagai non-SQL atau time series begitu, itu juga ada. Nah, jenis-jenis database yang kita punyai itu dasarnya itu adalah kemarin kita sudah belajar tentang programming language of database begitu ya. Kita belajar tentang query namanya, programming language of database ya, atau disebut, sering disebut dengan nama query ya, add atau tambah, lalu kemudian lihat, hapus, ambil ya, lalu kemudian input lagi ya, itu adalah query namanya. Nah, setelah itu ya, lalu kemudian sebelum kita analisa, nanti kalau urusan analisa data dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa belajar ke dosen matematika ya, ke dosen FSM ya, itu lebih jago begitu matematikanya ya. Nah, kita lalu masuk ke dalam satu platform ya, berbasis dengan web ya. Ini bukan cuma web lagi, tapi SaaS as a service begitu, SaaS begitu ya. Itu kita sebut sebagai cloud based technology. Nah, di dalam cloud based technology ini teman-teman ya bisa melihat ya, banyak-banyak sekali fitur-fitur yang ada begitu. Nah, di sini kita lihat dari apa coba? Produk gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh si cloud service. Nah, kebetulan saya menggunakan Alibaba Cloud ya. Saya bisa juga menunjukkan AWS, Amazon Cloud, atau mungkin yang sering disebut sebagai atau Azure ya untuk Microsoft begitu. Tetapi yang sekarang saya mau tunjukkan itu adalah yang Alibaba Cloud. Kenapa Alibaba Cloud? Karena secara pengalaman saya begitu, yang paling irit begitu ya, Anda sewanya itu adalah Alibaba Cloud ya. Dan Alibaba Cloud yang sekarang ini karena sedang gencar-gencarnya promosi, dia juga banyak sekali diskon, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang gratis begitu untuk mengiklankan begitu ya, memfamiliarisasikan user-user terhadap si Alibaba Cloud ya. Oke, itu poin-poin yang hendak saya garis bawahi di sini. Nah, kenapa kok Alibaba Cloud? Nah, terus yang kedua, di dalam Alibaba Cloud ini juga memfasilitasi yang namanya sertifikasi gratis begitu, sertifikasi profesional gratis.
Nah, sertifikasi itu penting sekali kalau misalkan nanti teman-teman bisa bisa gunakan untuk misalkan untuk di memperindah ya, memperbaiki kurikulum vitae Anda, meningkatkan profesionalitas Anda dan lain sebagainya begitu. Itu Anda bisa gunakan sertifikasi gratis dari Alibaba begitu ya. Oke. Lalu kemudian kita lihat di sini ya, produk unggulan dulu ya. Di sini ada yang namanya Elastic Computing Service atau ECS begitu. Nah, ECS itu apa sih? ECS itu adalah Cloud Virtual Server ya. Nah, dia itu bisa menyimpan data. Jadi semacam operating system yang ada di dalam cloud begitu ya. Nah, dia bisa menyimpan data atau memanage data Anda begitu dengan sangat komprehensif dan sangat mudah begitu ya. Nanti teman-teman bisa mencoba gitu ya. Mencoba ya, percobaannya juga gratis ya. Lalu kemudian Anda bisa coba deh. Kita masuk dulu sebelum itu ke dalam yang namanya sertifikasi gratis gitu ya. Coba ya. Pembelajaran ya. Pak, ini pembelajaran. Ah, ini. Ya. Misalkan contohnya ini ya, Student Central di dalam Alibaba Cloud ya. Nah, di dalam Alibaba Cloud itu dia juga mempunyai free online live training ya. Tinggal Anda klik di sini, Anda akan masuk ke dalam training gratis ya, remote online yang Anda bisa unduh. Di sini juga ada sertifikasinya begitu, misalkan untuk apa? Networking speciality begitu ya. Anda bisa register di sini, ada MySQL. Bagaimana MySQL ada di dalam cloud begitu. Nah, di sini. Ini adalah lesson-nya. Lalu kemudian Anda, nah ini. Di sini ada sertifikasinya ya, teman-teman ya. Sertifikasinya juga ada yang gratis juga nih. Begitu ya. Misalkan ini. Oh, ini ada free 3, yang keempat bayar begitu. It's okay ya. Anda bisa register. Lumayan ada 3 di pendahuluan ya. Yang di sini harus bayar. It's okay ya. Anda punya 3, yang penting Anda ngerti dasarnya dulu begitu ya. Nah, lalu kemudian oke. Coba. Nah, ini. Mana ya? Oh, pas kebetulan belum ada program gratis ya. Oke, coba kita lihat. Di bawahnya begitu ya. Kita lihat. Oh, pas kebetulan belum ada sertifikasi gratis. Nah, ini misalkan ini ya. Nih, nilainya ya. Biasanya kalau ada yang free begitu ya. Pas belum ada yang free ya. Nah,
Soalnya dulu saya pernah ambil ACA itu, Business User Associate itu ya. Itu juga free itu. Itu pas saya dapatnya free ya. Oke. Kalau training, nah ini juga ada nih, kalau kalau tadi ya, ini ada free. Nah ini cloud computing course-nya juga ada yang free. Developer course exam-nya juga ada yang free ya. Anda bisa ambil kayak gini ya teman-teman ya. Di sini kan teman-teman bisa melihat itu, ada beberapa preparation course-nya yang free, developer course-nya yang free begitu. Itu bisa digunakan sebagai kualifikasi Anda begitu ya. Nah, misalkan contoh saya contoh aja ya. Yang free. Nah. Ini lesson list-nya. Misalkan saya klik begitu. Oh, saya harus sign in dulu ya. Gitu ya. Oh, sudah saya apa namanya? Sudah saya contohkan begitu. Anda bisa ambil di sini ya. Untuk apa? Untuk Anda bisa nanti sedikit banyak memahami ya, memahami si Alibaba Cloud ini apa sih sebenarnya? Hewan apa ini begitu ya. Oke, kebetulan yang saya mau tunjukkan dia tidak apa namanya? Oh iya, ngomong-ngomong absennya sudah saya buka ya. Absennya sudah saya buka, nanti silakan di ini ya, di absen ya. Nah, itu adalah Alibaba ya. Oke. Lalu kita lihat fokus ya ke dalam produk-produknya apa saja. Nah, kalau Alibaba itu ada server ya. Namanya Elastic Computing Service atau ECS. Ini terus kemudian ada SAS, Simple Application Server. Ini juga server juga ya. Lalu kemudian kalau teman-teman di sini mau mengimplementasikan hanya GPU saja, Anda bisa menggunakan GPU as a service begitu. Lalu kemudian ini juga merupakan hosting ini ya, hosting Anda kalau mau punya website begitu di hosting di Alibaba juga bisa begitu. Tapi biasanya hostingnya ini sudah include dengan apa namanya programming-programming untuk misalkan warehousing system dan lain sebagainya begitu. Nah, terus kemudian dia juga punya SQL ya. SQL based database begitu ya. Tapi juga nanti Anda juga bisa masuk ke database-database lain begitu ya. Begitu. Lalu kemudian ada yang misalkan contoh Anda pengen langsung masuk ke ini apa namanya Grafana begitu. Grafana itu adalah visualisasi. Jadi Anda bisa memvisualisasi, jadi kita misalkan Grafana ya.
Grafana itu adalah visualisasi. Jadi Anda mau bikin plot dan lain sebagainya secara real time, tidak usah ngoding lagi ya, tinggal Anda menggunakan platform ini begitu, bisa. Lalu kemudian diisi oleh Python begitu ya, Python sebagai programming language begitu ya. Ya, begitu. Lalu kemudian di dalam ini cloud ini ya, nanti Anda cek sendiri ya caranya bagaimana. Saya tidak bisa karena waktunya ya, saya tidak bisa mengajarkan satu persatu. Ini adalah mata kuliah overview saja. Nanti teman-teman kalau butuh secara detail penggunanya bagaimana, Anda bisa masuk ke ini yang training tadi ya. Nah, misalkan di sini kita mau masuk ke dalam AI gitu ya, dan machine learning misalkan. Nah, di sini ada misalkan ada seperti ChatGPT ya, intelligent service robot, interaction, machine learning platform begitu. Lalu mesin translation dan lain sebagainya itu sudah ada ya. Jadi Anda bisa masuk ke dalam ini, misalkan contohnya Anda mau bikin supervised learning ya, atau unsupervised learning itu juga bisa. Karena di sini sudah banyak ini AI tools Anda begitu ya. Oke. Lalu kemudian ada beberapa hal ya yang terkait dengan selain AI engineering platform, data analysis. Jadi ini sudah memudahkan consumer ya. Customer sudah dimudahkan sangat besar sekali ini ya. Misalkan contohnya dengan analytic computing ya, Anda bisa masukin real time computing menggunakan big data processing ya, berbasis Apache Flink. Jadi kan kata kunci untuk pemrosesan big data itu kan data yang besar dan juga kemampuan komputasi yang tinggi begitu kan. Nah, walaupun Anda menggunakan algoritma-algoritma tingkat yang biasa, misalkan Bayesian atau SVM atau sejenisnya KNN dan lain sebagainya untuk unsupervised begitu, Anda bisa mengkomput dengan cepat dengan menggunakan produk-produk yang di sini ya, namanya adalah Apache Flink ya. Oke, kata kuncinya di sini adalah bagaimana teman-teman ya. Jadi kata kuncinya adalah teman-teman belajar di FSM teori dasar pembentukan analisanya ya, teori data miningnya bagaimana dan sebagainya. Tetapi ketika kita masuk ke dalam real world problem ya, Anda tidak akan mungkin menyia-nyiakan waktu untuk bahasanya menyia-nyiakan waktu ya. Jadi menghabiskan waktu begitu untuk pergi ke tool-tool normal ya seperti Python dan lain sebagainya begitu. Kenapa? Karena di dalam tool-tools yang Anda punyai sekarang dengan kapasitas komputasi PC Anda itu pasti nggak akan cukup untuk memproses yang namanya big data. Maka dari itu saya memperkenalkan teknologi yang namanya adalah cloud computing services, di mana di dalamnya itu adalah terdiri dari tool-tool, jadi sekian banyak sekali server begitu yang membantu proses analisis Anda begitu. Nah, di sini ya Anda sudah cukup dimudahkan untuk Anda tidak perlu menghitung algoritmanya seperti apa, tinggal Anda memadupadankan fungsi-fungsi yang sudah disediakan. Hanya itu saja. Ya, Anda tidak membutuhkan perhitungan yang sangat jelimet ya di sini, lebih kepada Anda disediakan fungsi yang seperti itu lalu kemudian Anda eksekusi sendiri.
Nah, dari sini dulu ada pertanyaan, teman-teman. Tentu saja ada bayarannya ya. Ada pricing-nya ya. Pricing-nya bagaimana juga saya tidak tahu juga ya. Nanti Anda bisa kontak sales-nya. Jadi ini billing-nya bisa apa namanya? PS Yugo. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalkan ada proses seperti ini ya, Anda billing aja begitu, tetapi billingnya itu Anda gunakan ketika Anda kerja. Ketika Anda tidak kerja, tidak usah digunakan. Ya, konsep dan konteksnya itu, karena ya ada juga yang Anda membutuhkan waktu lama begitu untuk memproses data. Ya, oke, begitu. Recurring terserah Anda begitu ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan. Nah, oke. Okay. Nah, saya mau ini, apa namanya, mau mempresentasikan beberapa hal lagi. Mas, boleh bertanya, Mas? Silakan, Mas. Mari, ya. Silakan. Menarik ya, ini jadi cloud computing-nya, kalau kategorinya gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu lebih pada, kalau tadi Mas Art mengatakan tuh memang dia lebih, mungkin price-nya lebih banyak diskon atau ya seperti itu karena promosi ya, jadi lagi digandrungi gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya yang sudah ada itu, apakah memang boleh dikatakan teknologi antar platform-platform ini tuh sama atau mereka punya masing-masing keunggulan masing-masing, misalnya AWS, Azure, dan juga ini kalau nggak salah ada Huawei lagi ya. Iya. Atau ada spesifikasi di mana misalnya kalau let's say kampus itu lebih prefernya yang mana, terus yang bisnis prefer yang mana, atau kayak riset itu ya prefer yang mana, itu ada nggak sih kayak gitu-gitu Mas untuk referensi kita memilih gitu? Oke, kalau saya ini saya tidak bisa menjawab secara apa namanya ya, secara umum. Tetapi saya akan jawab secara khusus pengalaman saya begitu ya. Karena setiap pengalaman orang itu berbeda-beda dan arah dan tujuannya itu berbeda-beda. Selama saya menggeluti bidang ini begitu, kalau saya menyarankan untuk yang awam, awam ya, bukan expert ya, awam untuk mulai pertama kali belajar, ya belajar apa namanya, cloud computing service, saya menyarankan ke Alibaba. Mumpung karena diskon dan murah. Kata kuncinya murah sih. Tapi kalau Anda ingin semakin expert, ya, itu saya menyarankan ke AWS. Kenapa? Karena AWS itu adalah the mother of all cloud computing. Jadi dia adalah si Adam. Ya, Adam dan Hawa, dia adalah Adam, inovatornya cloud computing itu di AWS. Jadi segala sesuatu aplikasi, segala sesuatu tools begitu yang ada di dunia ini, AWS itu adalah benchmarkingnya. Nah, namun AWS itu kalau untuk pelajar seperti saya begitu, itu terlalu mahal. Terlalu mahal. Cost-nya tidak efisien lagi. Kenapa kok terlalu mahal? Karena bundling-nya AWS itu sudah bundling-bundling versi enterprise.
Oke, kalau versi studentnya ada, tetapi dia harus bekerja sama dulu dengan yang namanya universitas atau lembaga pendidikan. Oke. Terus yang kedua, karena AWS itu sudah umum, banyak sekali tutorial-tutorialnya ya, kecuali teman-teman menggunakan jalur belakang atau backtrack, Anda belajar begitu di Udemy atau Coursera begitu untuk bagaimana cara ngontrol AWS itu banyak sekali, itu sudah menjadi platform umum begitu. Bahkan di apa namanya universitas-universitas juga ada AWS Academy begitu ya. Itu sudah umum seperti orang IT belajar yang namanya Cisco begitu. Cisco Certification untuk ngurusin jaringan. Itu seperti itu. Nah, lalu kemudian Alibaba kenapa murah begitu? Jadi kata kuncinya di sini itu adalah yang paling khusus menurut saya itu adalah masalah gagal. Karena kita lagi belajar, mayoritas kita gagal. Misalkan kita lupa titik koma atau lupa mematikan server ketika kita memproses data dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau menggunakan Alibaba, at least kalaupun kita gagal, itu billingnya nggak ngeri-ngeri amat, gitu. Masih di taraf wajar gitu. Nah, kalau sudah AWS ya, atau Azure atau yang lain begitu, itu sudah lumayan besar, gitu ya. Nah, terus sertifikasinya, ya, yang kita butuhkan sebagai mahasiswa begitu ya, itu adalah sertifikasi yang kita butuhkan agar customer itu juga bisa bisa percaya dengan kita, itu adalah bukti sertifikasi. Nah, di AWS itu ada sertifikasinya, tapi mahalnya lumayan, dan dia juga ada yang free juga, iya ada, tetapi sedikit. Beda dengan Alibaba itu banyakkan free begitu. Nah, saya ngomong seperti itu bukan karena saya cenderung ke Alibaba, bukan ya, tetapi pengalaman saya mumpung pas kebetulan dia sedang mengarah pasar Indonesia. Ini kan Alibaba kan termasuk baru begitu. Dia harus banyak diskon untuk mengejar banyak benefit untuk mengejar pemain-pemain lama begitu. Itu kata kuncinya sih, kita memanfaatkan itu saja. Tapi well itu sudah berlalu begitu ya. Banyak orang yang menggunakan fungsi-fungsi dari cloud service begitu ya. Ya, nanti AWS akan stick pada position competitiveness-nya begitu, bahasa ekonominya akan seperti itu. Jadi dia akan masuk ke dalam level competitiveness yang tinggi untuk bersaing dengan teman-temannya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ingat ya, sekarang masuk di dalam area geopolitik ya. Kita tahu bahwa yang namanya kekuatan Cina itu sekarang lambat. Walaupun lambat, tapi pasti dia akan semakin menyaingi Amerika begitu. AWS punyanya Amerika, tetapi produk-produk Cina itu juga mulai tergeret oleh gerbong inovasi si Cina yang akan segera menggerus marketnya begitu. Nah, mumpung belum ada yang bisa, kita sudah bisa dan punya sertifikasinya, itu bisa menjadi nilai plus begitu. Nilai plus dari sisi meningkatkan harga diri begitu ya. Harga diri dalam tanda kutip ya. Kita bisa mempunyai harga jual yang tinggi, bargaining yang tinggi begitu. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya semua platform, walaupun itu Azure, walaupun itu Google Cloud ya, GT, walaupun AWS, walaupun Alibaba, mempunyai dasar bahasa yang sama begitu, untuk memanajemen. Jadi kalau teman-teman bisa AWS, sudah pasti belajar Google Cloud tidak akan sulit. Apalagi kalau sudah bisa AWS begitu ya, tidak akan sulit lagi mempelajari semua, entah itu ACA, Alibaba Cloud, Azure, dan lain sebagainya, tidak akan sulit karena bahasanya sama.
gitu. Nah, terus terakhir, saya mau menggarisbawahi, tergantung dari apa namanya, tergantung dari kasus yang ingin diselesaikan. Kalau kasus-kasus sederhana, ya tidak membutuhkan komputasi yang besar, begitu. Maksudnya komputasi yang sangat jelimet, begitu. Misalkan contoh komputasi yang jelimet itu begini maksud saya. Misalkan Anda mau membuat satu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tersebar di seluruh dunia. Nah, okelah tersebar di seluruh dunia itu masalahnya tidak masalah ya. Tetapi Anda juga di satu sisi juga harus mendevelop satu alert system. While ini nanti laporan keuangan ditemukan adanya gejolak pattern yang tidak baik, dia akan melakukan alert secara otomatis per daerah. Begitu. Nah, berarti dengan demikian Anda punya harus punya alat untuk menganalisa, alat untuk memberikan satu kemampuan alert untuk di masing-masing daerah. Dan juga Anda harus mempunyai alat untuk visualisasi. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat laporan keuangan atau board of director juga bisa menganalisa untuk membuat kebijakan selanjutnya begitu dengan baik. Nah, dengan kompleksitas begitu, masing-masing desentralisasi juga punya event-event tertentu, ya saya sarankan jangan menggunakan Alibaba. Kenapa? Karena Anda harus mendevelop ulang banyak tools begitu. Ya saya sarankan menggunakan AWS karena itu yang sudah ready. Begitu. Jadi semakin kompleks, semakin apa namanya sulit problem Anda, mau nggak mau tetap AWS. Tetapi kalau hanya untuk mengekstrak, oke lah tersebar di seluruh Indonesia atau dunia, tapi hanya untuk mengekstrak satu atau dua hal menggunakan machine learning, AWS cukup. Begitu. Untuk antar muka dengan web yang lain begitu, tidak membutuhkan spesifikasi protokol yang khusus, ya AWS sudah cukup. Nggak perlu AWS. Alibaba sudah cukup. Ya, tadi mohon maaf ya, tadi maksud saya adalah Alibaba. Alibaba sudah cukup. Ngapain harus beli AWS? Itu semoga bisa menjawab Mas. Kalau dari sudut pandang mahasiswa pasti pilih yang murah dan banyak benefitnya begitu. Terima kasih. Oke. Saya masuk ke dalam materi begitu ya, mohon maaf. Ini adalah materi yang apa namanya? Saya mau menunjukkan saja sih. Tapi nanti detailnya nanti Mas Dini bisa jelasin lah. Ini terkait dengan pembuatan web. Yang Anda tidak harus web app ya, Anda tidak harus menggunakan .NET begitu ya. Gate-nya apa itu tidak perlu menggunakan .NET, tapi cukup menggunakan Python begitu. Nah, ini banyak sekali apa namanya contohnya ya, coba saya bukakan ya. Ini mohon maaf saya tidak membuat detail begitu, tapi saya kasih ini apa namanya. Bentar ya. Oh sorry, saya share dulu. Oh stop. Bentar, salah. Nah, ini kelihatan. Nah, jadi ketika teman-teman membuat apa machine learning atau artificial intelligence dari satu apa platform Python begitu ya, Anda bisa langsung deploy kok ke dalam web begitu ya, website begitu. Nah, kita gunakan ya. Misalkan contohnya ini ya, misalkan
kita pilih hostingnya apa begitu ya. Hostingnya bisa menggunakan hostinger web, GoDaddy dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian setelah hosting Anda sudah dibuat ya, Anda bisa pilih hosting untuk internetnya apa begitu. Lalu kemudian platformnya apa? Misalkan Anda menggunakan Django, ada Flask, ada Web2Py, ada IO HTTP begitu ya. Nah, kalau saya sarankan, saya sarankan menggunakan Django begitu ya. Jadi karena ini banyak sekali library yang ready ya, Anda bisa gunakan itu. Jadi Anda install Django, lalu kemudian Anda buat sesuai dengan programming Django, Anda sudah bisa bikin satu website. Nah, ini ada kodenya. Nah, itulah intinya lah. Tapi nanti kalau nggak salah, web app, untuk web app namanya apa? Denny. Yang ya. Namanya yang langsung apa? Ini, Pak. Tanpa bikin layout pakai HTTP itu ini, Streamlit. Streamlit ya. Iya. Kali tadi kan harus bikin HTML-nya juga. Ya. Flashing tuh. Setahu saya. Ya, Streamlit ya. Ada lagi yang lebih mudah daripada tadi cara saya, namanya Streamlit. Ya, Streamlit. Itu mudah sekali ya. Dan itu tanpa menggunakan tanpa menggunakan coding ya. Ya langsung bisa membuat. Nah, ini cuma gini. Ya, ini contohnya saja. Nah, langsung jadi ya. Hanya seperti itu saja, langsung jadi. Oh. Nah, cuma gitu saja, langsung jadi. Ini base-nya Python ya. Ya, ada sales model begitu. Banyak produk ya di dalam ini ya untuk bisa bikin di Streamlit ya. Contohnya begitu ya. Ada pertanyaan? Nanti untuk cara bikinnya tanya Denny, kalau ini Denny jago ini. Kalau saya sarankan, kalau Anda tanya saya, sarankan pilih mana, saya tidak mau pakai Streamlit, pakainya Django. Kenapa? Karena layoutnya bisa kita susupi hal-hal lain yang kita bisa apa. Jadi kita bisa kontrol secara bebas begitu. Kalau Streamlit itu ada banyak keterbatasan, misalkan untuk memainkan video secara real time, kemampuan Streamlit belum bisa bagus begitu ya. Kalau misalkan kita mau bikin image recognition dengan menggunakan kamera di HP secara real time, Streamlit masih banyak nge-lag-nya. Kemarin saya sudah coba ya, buat apa namanya pengenalan apakah orang ini sakit stroke atau tidak begitu, menggunakan kamera HP via Streamlit itu banyak nge-lag-nya. Tapi kalau Anda mau masukkan gambar-gambar yang secara apa namanya secara offline bukan online, itu masih bisa, masih oke. Misalkan image Anda yang sudah Anda ini ya generate begitu ya, itu masih oke ya. Kalau Anda mau bikin forecasting, sales dan lain sebagainya, bukan big data ya, itu masih oke Streamlit. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Oke, selanjutnya nih, saya kasih contoh-contoh aja ya, aplikasinya apa-apa aja begitu ya. Nah, contoh ya, contoh nyata ya, tadi sudah kita jelaskan ya, saya jelaskan beberapa hal. Sekarang masuk ke dalam materi begitu tentang bagaimana Python bisa membuat website begitu. Contohnya dengan menggunakan Flat begitu ya, pglet. Nah, misalkan kita pip dulu install begitu, lalu kemudian kita ketik saja page hello world, Anda akan mendapatkan ini. Lalu kemudian ini juga bisa membuat struktur halaman begitu ya. Misalkan Anda bikin multiple session begitu ya. Dia akan meran di new incognito begitu ya, itu juga bisa ya. Jadi dia akan memanggil fungsi main, tapi akan runningnya di page selanjutnya begitu, multiple event begitu ya. Nah, ini ya, contohnya di sini coba. Dan page add ini ya. Kata kuncinya adalah page add-nya gitu ya. Nah, dia akan ketika diklik page-nya, dia akan add di page baru begitu ya. Lalu kemudian ketika mau menghandling control, handling event, apa yang ditambahkan begitu. Kalau misalkan klik add begitu, dia akan add page yang baru itu tadi begitu. Tujuannya akan di add begitu. Ketika add, dia akan masuk ke dalam sini, plus ini. Plus ini akan nambah-nambah terus begitu ya. New page yang akan nambah-nambah terus. Lalu kemudian kita juga bisa scratch page layoutnya ya, misalkan lainnya center, kliknya harus di apa, dependensi sama kredensialnya dimasukkan begitu. Nanti Anda akan masukkan di sini, jadi dia akan layouting di posisi di tengah ya, di tengah. Nah, ketika kita menuliskan program-program kita begitu di main function kita, ada beberapa UI, user interface komponen yang bisa kita gunakan kembali, disebut sebagai reusable ya. Lalu kemudian UI itu, yang reusable itu, yang bisa kita gunakan kembali, itu bagaimana cara memposisikannya begitu ya. Memposisikannya di sini, teman-teman bisa masuk ke dalam
stack control ya. Jadi sistemnya akan disimpan dalam stack begitu. Stack yang pertama itu disebut sebagai mother stack atau apa holder stack. Jadi nanti stack yang kedua itu nanti yang akan diganti-ganti kontennya. Tapi stack yang pertama itu tetap. Ini fungsinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak familiar dengan stack itu seperti array begitu ya. Dimasukkan ada konten itu secara layout dimasukkan ke dalam beberapa array. Lalu ada satu array yang dipertahankan. Jadi isi dari data-data itu berubah tetapi background-nya ya itu tidak. Itu disebut sebagai teori enkapsulasi. Di sini misalkan juga bisa digunakan textbox ya, edit, delete, save begitu, itu juga bisa dimasukkan di situ ya, proses enkapsulasinya. Saya lanjutkan ya. Ini sudah tidak ya. Ini untuk sharing screen, terus kemudian kita juga bisa memfilter list item yang kita gunakan. Saya langsung saja ya, misalkan apa deploy app completed begitu. Nah, deploy app-nya ada di sini begitu. Itu nanti akan masuk ke dalam sini. Ada di sini ya. Ini prosesnya begitu. Nah, deployment-nya ya, Anda juga bisa melakukan instant sharing yaitu pglet.app begitu, itu sudah langsung ya deploy. Masuknya ke dalam apa? Ke dalam new brosur gitu ya. Nilainya apa? URL-nya adalah itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu. Ini contoh. Jadi saya carikan yang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sulit begitu, tetapi bisa secara keseluruhan bisa memberi gambaran teman-teman terkait dengan bagaimana membentuk website dengan menggunakan Python. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oh iya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Sudah. Ya silakan. Ada pertanyaan teman-teman atau ada yang mau sharing terkait dengan sembari kita jalan ya, ada yang mau sharing terhadap apa tugas akhirnya atau begitu yang nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke, kalau tidak ada, saya akan di sini aja.
Oke, kalau tidak ada, saya mau apa namanya sharing saja ya. Ini bahasanya sharing saja. Ini kan kita mau masuk ke dalam 5G. Nah, karena kan saya backgroundnya adalah orang telekomunikasi ya, telekomunikasi di Electrical Engineering Faculty ya. Jadi sedikit banyak saya mau menginformasikan sama teman-teman begitu di kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan 5G generation development and MQTT series ya. Di mana yang saya akan share di sini itu satu presentasi yang sangat baik begitu, yang sangat bagus sekali begitu ya. Saya gunakan ini karena saya menggunakan cloud service-nya ya. Cloud service-nya itu harus saya matikan begitu ya. Nah, saya mengambil ya, mengambil presentasi ya. Eric Wegscheider ya. Dia adalah project funding-nya dari European Union ya, terkait dengan 5G ya. Di dalam MQTT protocols begitu. Nah. Kita masuk lagi ya. Ini adalah poin yang sangat penting begitu ya. Kenapa kok poin yang sangat penting? Karena dengan protokol ini, 5G protokol ini gitu, nanti teman-teman akan sangat dimanjakan begitu. Dimanjakan terhadap dengan kecepatan data. Karena 5G sempat kita bahas pas pertemuan di awal itu bahwa 5G itu latensinya kecil sekali begitu. Latensinya kecil sekali, data yang bisa diolah itu sangat besar begitu. Jadi dengan adanya kemampuan seperti itu, MQTT akan menjadi hal yang semakin umum begitu ya. Jadi kemampuan mesin to mesin untuk berkomunikasi itu akan menjadi hal yang sangat umum sekali. Nah, ini adalah definisi MQTT yang teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita mempunyai middle service begitu. Nah, middle service-nya itu siapa? Middle service-nya itu nanti mungkin itu adalah server yang kita bisa atur begitu, atau server-server yang berasal dari cloud computing. Nah, kita bisa tahu begitu ya, ini sedikit teori MQTT ya, bahwa banyak sensor yang mengirimkan data ya, entah itu sensor itu bisa diartikan sebagai device Anda, itu kan ada sensornya ya. HP, banyak HP atau banyak komputer yang mengirimkan data itu tidak berpengaruh ya. Device-nya tidak berpengaruh dengan servernya, dan konsumennya itu tidak berpengaruh dengan publisher-nya begitu ya. Nah, itu keunggulan MQTT. Nah, apa sih hal yang sangat penting sekali yang ingin dijelaskan oleh 5G ini begitu. Nah, kita tahu bahwa MQTT itu secara basic OC layer-nya itu ada di layer 5, 6 dan 7. Yaitu adalah layer session, presentation dan application-nya begitu. Dan transport layer, network, data link, physical layer itu ada di poin 1 sampai 4. Nah, poin 3 dan 4 ya, 2, 3 dan 4 itu adalah 5G itu. Poin 2, 3, 4 ini tadi itu adalah 5G. Nah, dengan menggunakan
connecting 5G ini gitu ya, itu kita bisa mempercepat proses deliveringnya ya. Jadi ada proses connect dan connect begitu ya. Jadi ketika kita si MQTT kliennya itu connect ke broker, lalu kemudian MQTT klien dia akan mendapatkan informasi dari broker itu. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam bagian proses connect begitu ya. L1 begitu ya. Connect command-nya itu adalah oscillator 1 ya. Lalu kemudian oscillator 2 3 4 itu adalah frame, ethernet dan transaction control protocol itu layer 4 sampai layer 7 adalah MQTT protokolnya yang ada di dalam gambar ini gitu ya. Contohnya ini untuk yang connect, lihat untuk yang connect gitu ya. Connect-nya acknowledge-nya prosesnya ada di nomor 2. Lalu kemudian di sini adalah publish begitu. Ini proses publish-nya. Tadi connect-nya ini adalah publish. Lalu kemudian setelah publish, si telemetry client itu dia akan mendapatkan data-datanya. Itu ya, itu poin-poinnya. Di sini ada proses ya, disebut sebagai sub acknowledge atau sub subback begitu. Subscribe, sub acknowledge ya. Jadi dia juga akan meng-acknowledge si client apakah layak untuk mempublish mensubscribe data begitu ya. Begitu. Nah, ini contohnya. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara tentang security, kita bisa mengenkripsi dan mengautentifikasi dalam port di level layer 6 ya. 6 dan 7 ya. Misalkan portnya 1883 tanpa enkripsi, tapi kita bisa gunakan port lain tapi dengan menggunakan enkripsi gitu. Ini misalkan contoh umum 1883 ya, untuk mengaplikasikan MQTT. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi semuanya unencrypted karena tidak diaplikasikan di security. Nah, sekarang kita bisa masuk begitu. Kalau bagaimana kalau security itu diaplikasikan? Nah, cara mengaplikasikannya itu adalah misalkan MQTT client itu unencrypted, tetapi kita bisa pasang firewall di dalam MQTT broker kita, server kita. Nah, dengan firewall yang bisa kita pasang banyak, kita bisa memilih. Ya, memilih misalkan yang lain itu unencrypted ya, tapi MQTT broker itu terenkripsi. Sehingga masuk di dalam broker itu penyerang-penyerang ya, maksud saya adalah apabila ada informasi yang tidak pas begitu, maksudnya ditujukan untuk mencuri data misalkan, mereka akan terhalang oleh broker itu sendiri. Yang bisa diizinkan adalah broker-broker yang sudah memiliki acknowledge tertentu misalnya. Contohnya di sini adalah untuk port 1883. Nah, firewall itu tidak cuma satu, bisa banyak sekali firewall tergantung dari nomor ya, yang ingin diproses begitu. Nah, bisa juga ya di dalam network ya, itu bisa ditambahi enkripsi. Saya ingat dulu Mas Denny pernah tanya terkait dengan enkripsi ya. Nah, ini adalah menggarisbawahi begitu ya, bahwa proses-proses itu semua itu bisa di-encrypt. Nah, cara mengenkripsinya bagaimana? Nah, kita ada simbol contoh enkripsi ya. Coba saya kasih contoh nyata enkripsi ya.
Nah, misalkan contoh ini ya, teman-teman ya. Jadi, nah contoh ini ya. Jadi, kita bisa menggunakan kemampuan SSL dan TLS support dari Mas Tito untuk mengenkripsi dari datanya begitu. Jadi kita bisa buat sertifikat dengan membuat otoritasnya, authority-nya begitu. Nilainya apa, key-nya apa, hanya untuk mengenkripsi, untuk menyembunyikan data yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Lalu kemudian ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah ya enkripsi ya. Intinya dalam menyembunyikan data. Nah, enkripsi itu juga bisa ditambahkan dengan firewall. Ya. Bisa ditambahkan dengan firewall. Nah, dengan adanya tambahan firewall ya, kita bisa melihat begitu. Hasil dari ini itu apa? Di dalam firewall kita coding sehingga outputnya itu sudah tak terenkripsi sehingga bisa langsung masuk ke dalam database. Begitu ya. Atau kita juga bisa masukkan dengan VPN. Itu juga bisa ya. Jadi VPN itu digunakan untuk gateway begitu, ya. Misalkan TLS yang tadi itu juga bisa, ya. Ingat bahwa MQTT itu di layer 7 untuk yang aplikasi dan presentasi. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ini adalah enkripsi yang menggunakan TLS, ya. TLS yang tadi ya, HTTPS itu adalah TLS. Ya. Oke. Ini contohnya begini. Nah, TLS enkripsi dengan firewall. Jadi kalau tadi enkripsinya non TLS, sekarang menggunakan TLS, ya. Karena kalau tadi adalah enkripsi ya, VPN lalu kemudian ada alasan enkripsi. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman. Apa ya? Halo. Suara aku kedengaran ya? Ya, bagaimana Bu? Jadi kayaknya sih nggak bisa tanya karena ini secara real mungkin kita nggak punya yang dengan kasus ini di darat ya. Mungkin gitu loh. Nah, okay. Bisa nggak di mana ya? Di kapan gitu terakhir apa ya? Atau pas di itu? Praktikum lihatnya Pak Surya ada enggak, ini dimungkinkan enggak semacam simulasi kecil yang satu paket jadi gitu. Kalau ini perlu peralatan berapa? Kalau yang ini itu sebenarnya kan tambahan yang kemarin di Mas Kito itu Bu. Nah, ini itu adalah jenis komunikasi yang kita pernah praktikumkan dengan teman-teman dan juga Pak Surya juga menjelaskan tentang Mas Kito itu. Nah, di dalam salah satu fungsi di dalam Mas Kito itu ada yang digunakan untuk memproses security-nya. Coba ini saya tunjukkan. Apa namanya, sebentar ya, contoh Mas Kito. Nah,
Pak Faldi kan ada di sini nih, Pak Faldi mana ya? Ikut toh Pak Faldi nih. Jadi kalau kita masuk ke dalam Maskito begitu, contohnya itu kan ada codingan. Nah, codingannya ini, Bu. Nah, ini SSL, TSL begitu. Yang ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan itu adalah bentuk teorinya dari codingannya ini yang ada di dalam Maskito. Jadi yang kemarin kita buat itu kan koneksi tanpa security. Nah, ini kan topik pokok bahasanya adalah koneksi dengan security. Tapi kalau mau dilanjutkan untuk contoh satu praktikum yang ada dengan security-nya bisa. Gitu. Contohnya ya, saya maksud saya itu kemarin sih masalah security kita belum punya feeling gitu ya, atau karena mungkin karena dianggap aman-aman aja, terus ya ngaturnya gimana, terus mungkin kalau sudah di enscript gitu misal kalau usaha nyolong itu seperti apa gitu loh. Bayangan saya ya begitu, Bu. Jadi kalau sudah di encrypt, contoh ini contoh saja ya. Misalkan, bentar ya, saya stop sharing, coba saya sharing entire screen ya. Ini sambil nunggu teman-teman meresponi ya. Aku mau ngantuk dari ras itu. Teman-teman merespon. Saya berusaha untuk melihat isi dari server yang ada di broker. Jadi tujuan saya sekarang adalah mau melihat isi server yang ada di broker. Nah, yeah. Di broker itu kalau tidak tidak disembunyikan, itu pasti akan ketahuan begitu. Contohnya ya. Papa. Bentar ya, jadi ini ya, coba. Jadi teman-teman kalau bisa melihat sharing screen saya, ya itu kan ada banyak sekali data. Ini saya melihat secara paksa begitu diisi di dalam server yang ada di test.maskito.org. Begitu. Jadi banyak orang yang sedang pakai nih ini server begitu. Jadi bisa down begitu ya. Nah, kita lihat nih, ada nggak data yang bisa kita baca secara mata kasat mata begitu. Misalkan contoh ini saja ya, contoh ini saja. Kita bisa melihat ya, ini tidak saya tunjukkan lokasinya di mana, itu tidak bisa kelihatan. Tapi yang jelas topiknya apa juga tidak saya tunjukkan begitu. Tapi yang jelas datanya itu secara kasat mata kita bisa melihat ya. Ya Bapak Ibu juga teman-teman ya bisa melihat juga nih di sini. Ini banyak sekali data-data yang secara kasat mata dengan bahasa manusia itu juga bisa kelihatan di sini. Value JSON-nya, value string-nya apa begitu itu bisa kelihatan begitu ya. Alarm, operated begitu itu bisa kelihatan di sini. Inactive itu menggunakan bahasa manusia, dan apa yang ada di dalam sini itu adalah data-data yang belum terenkripsi.
Nah ini kan banyak ya, bisa kelihatan ya. Tahunya belum terenkrip apa? Bisa kelihatan, bisa terlihat tanpa kasat. Oh, bisa terlihat. Ya, tidak, karakternya tidak berubah. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kita dapat proyek dari perusahaan tertentu dan perusahaan itu menginginkan kita menggunakan apa namanya data-data yang sangat penting sekali, apakah kita tetap menggunakan model biasa ini atau kita harus sembunyikan dengan menggunakan istilahnya password begitu? Ini dia mencoba mengirimkan data gambar juga. Nah ini adalah data gambar ini. Nah data gambar ini karena dikirimkan secara teks begitu, ini dia sudah mulai menggunakan enkripsi sederhana begitu untuk menyembunyikan data gambar. Dia mengirimkan data gambar ya. Tahunya data gambar dari mana kita bisa tahu data yang ada di dalam gambarnya ini JPEG Base 64 begitu. Jadi dia kirim data multimedia dari tempat satu ke tempat lain menggunakan MQTT itu bisa ya. Oke. Nah itu contoh saja. Nah itulah kenapa pentingnya enkripsi. Nah cara enkripsinya bagaimana? Ini tinggal kita ketik dari sisi klien seperti ini, itu sudah otomatis membuat enkripsi dalam tanda kutip. Begitu Bu Hana? Iya. Baik. Sementara saya menunggu teman-teman ini ada pertanyaan apa? Sejauh mana ya, kan ini sekarang kan banyak AI ya, banyak AI yang bisa istilahnya dia bisa membaca baca tempat orang gitu kan, bisa membacalah apa yang kita berikan. Nah bagaimana apa yang kita buat itu aman dari AI yang mungkin orang juga buat untuk membaca data kita misalnya. Itu ya. Jadi keamanan IOT menurut AI gitu loh, itu seperti apa? AI kan banyak ya Bu, yang dimaksud AI yang mana? Modeling apa data, modeling apa namanya? Algoritmanya kah atau output hasil, misalkan output hasil machine learning-nya kah atau proses programming-nya kah atau bagaimana Bu? Bisa enggak si AI ini membaca data kemarin aku nyoba sederhana sih ya. Nyoba sederhana misalnya ChatGPT bisa enggak menuju ke drive-ku? Kan enggak bisa. Nah, semacam itu loh. Apa? Kapan maksudnya enkripsi keamanan sebatas keamanan yang bagaimana gitu sehingga ada yang teknologi yang maju itu tidak bisa baca gitu. Itu enkripsinya diawur apa diacak? Si Pak Faldi kan punya ini, punya apa, tesis membuat encryption lah ya, aturan main membuat encryption untuk keamanan data gitu, matematikanya piye ngono lah. Nah, ini di sini kita nggak mempelajari itu ya. Aku sedang berusaha menghubungkan yang dipelajari Pak Faldi ke sini gitu. Kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa enkripsinya bukan fokus IoT, bukan memplajari enkripsinya bukan, tetapi menggunakan
tool enkripsi yang sudah ada. Tetapi kalau mau digabungkan bagaimana mempelajari enkripsi juga enggak apa-apa. Oh, jadi ini nanti sudah sampai ke sana ya. Oke. Tapi kalau mau juga enggak apa-apa. Kalau mau sampai sana. Ya. Karena kemarin pas si ujiannya Pak Faldi itu pertanyaannya itu penangkapan saya sama Pak Irwan Sembiring ya, jadi ekspresi matematikanya begitu canggih, tetapi dari sisi IoT itu tidak belum connect gitu loh, belum connect. Nah, saya tuh sedang mencari connection-nya itu gimana sih dalam skala yang paling sederhana. Itu seperti apa? Skala paling sederhana berarti masuknya di outputnya dari datanya aja, Bu. Oh. Kalau mau dikonekkan ke IoT, jadi datanya ya dienkripsi begitu. Menggunakan algoritmanya Pak Vali. Oh gitu, jadi, datanya. Ya. Seperti jadi data. Okay. Data yang mau dikirimkan, yang tadi dengan persane itu, itu dimasukkan ke algoritma enkripsi. Jadi sebelum dikirimkan ke dalam IoT itu dienkripsi dulu. Nanti key-nya, kunci enkripsinya itu dikasih ke tujuan. Nah, orang. Jadi mungkin begini ya, saya Jadi gini, gambar menjadi yang tadi itu kan gambar yang di inskripsi enkripsi gitu ya. Betul ya? Ya. Ini kan proses. Ini kan proses. Proses program gitu ya. Program apapun begitu. Boleh. Misalkan contohnya itu adalah misalkan apa? Misalkan controller, misalkan apa ya, controller, gitu ya. Terus kemudian dia punya input itu sensor, begitu. Misalkan di sini adalah sensor suhu, ya, dan kelembaban. Dan kelembaban itu masuk ke sini. Nah, terus di sini itu di enkripsi gitu. Enkripsi gitu. Menggunakan algoritma Palih gitu. Nah, terus hasil enkripsi ini itu dikirimkan dengan menggunakan MQTT. Ya. Langsung MQTT ya. Nek ini Pak Surya kan nganggo Node-RED. Node-RED itu platformnya, Bu. Tapi di dalam platformnya itu ada MQTT-nya. Node-RED itu kayak Python. Node-RED itu kayak MATLAB. Node-RED itu kayak apa, Pascal begitu. Oke. Itu platform begitu ya. Yeah. Nah, masukkan MQTT begitu. Nah, di dalam MQTT ini kan sudah dienkripsi. Nah, di sini ada banyak pengguna. Ada banyak pengguna begitu. Nah, salah satunya itu dengan kunci deskripsi gitu. Deskripsi. Ini yang tanpa. Ini yang tanpa misalnya. Dan ini kan banyak sekali. Begitu. Jadi banyak pengguna begitu ya. Di
Jadi ini pengguna banyak gitu ya. Nah, datanya itu semua akan diambil dari sini gitu. Nah, semua akan di sini gitu. Nah, nanti yang dia nggak bisa baca datanya itu adalah pengguna yang tanpa ini, dia nggak akan bisa baca datanya. Yang bisa baca datanya itu adalah kunci deskripsi. Nah, pokok penelitiannya jadi pokok penelitiannya itu kan bisa dengan atau tanpa kunci enkripsi, bagaimana kecepatan data apa baca datanya gitu ya. Lalu kemudian apakah tanpa enkripsi gitu bisa membaca data enkripsi secara apa intuitif begitu. Intuitif itu kan seperti yang tadi kita lakukan ya. Cara manusia kalau misalkan kita lihat gambar seperti itu, ini adalah tempatnya gambar begitu. Jadi artinya adalah seberapa amankah fungsi enkripsi ini. Jadi pokok penelitiannya bisa banyak yeah. Seperti itu. Oh, bisa ya, juga ya. Dari sisi matematisnya, ini kan dari sisi teknis pengiriman, bisa juga dari sisi matematisnya begitu. Ada berapa kombinasi atau permutasi yang mungkin, teori peluang nih, yang mungkin bisa digunakan untuk memecahkan datanya. Sementara yang namanya enkripsi itu kan diharapkan untuk mustahil bisa dibuka tanpa kunci begitu. Tapi yang namanya matematika seperti kita tahu password begitu kan, ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. Nah, distribusinya bagaimana? Begitu. Bagaimana dengan kemampuan manusia? Bagaimana dengan kemampuan komputer untuk mendeteksi enkripsi itu? Apakah bagaimana kemungkinannya? Begitu. Nah, terus kemudian dari sisi algoritmanya, bagian manakah di dalam algoritma yang merupakan poin yang paling penting dalam kesuksesan menghasilkan enkripsi? Nah, apakah poin itu memiliki beban komputasi atau proses perhitungan yang sangat rumit, bisa enggak disederhanakan dengan menghasilkan hasil yang sama begitu atau lebih, itu disebut sebagai optimasi, teori optimasi begitu. Begitu Ibu. Baik, ya sudah lebih baik ada gambaran sedikit merealisasikan. Semoga nanti Pak Yosia nanti ya, Yosia mungkin bisa selain dia kayaknya tertarik kan ya, Yosia ini kan mahasiswa baru, jadi mungkin bisa menambahkan aspek IoT di proyeknya atau di tesisnya nanti, rancangannya selain sudah penuh tadi kemarin itu. Matematikanya dengan riset operasi, terus apalagi ya, classification. IoT itu kan lebih ke menampilkan data bagi pengguna ya, begitu ya Pak Tant ya, bayangan saya gitu ya, yang terkonek dengan mudah gitu ya Pak Tant ya. Ibu, terima kasih. Mohon izin untuk kita mohon izin saya akhiri begitu, Ibu. Baik. Saya kira sudah cukup padat ya, begitu ya. Pak Surya juga idenya belum mempersiapkan karena harus mempersiapkan alat kalau IoT nanti pelaksanaannya. Tapi mungkin mau ada yang menerima tanggapan sedikit lagi, ada enggak Pak Yodi yang biar ada suaranya memahami ini gimana nih Pak Tantia? Nanti anak teman-teman mahasiswa ini cuma mendengar satu bulan luarannya di Pak Surya gitu aja ya. Nah, yang Pak Yodi
Pak Faldi belum pernah muncul. Pak Yodi ada tanggapan sebelum Pak Atantia meninggalkan kelas? Pak Yodi? Ya, halo, selamat malam, Pak. Ya, ada ya, tanggapan, Pak. Dah? Kebetulan, Pak, karena saya kan profesi saya saat ini kan seorang guru ya, Pak, ya. Kira-kira diterapkan dalam bentuk sederhana itu, apakah misalkan ada semacam ide gitu, Pak, yang mungkin bisa saya gali gitu, Pak, nanti, Pak. Pak Surya udah buat itu sama anak-anak SMP. Sensor suhu sama apa namanya kelembapan ya, DHT22 apa DHT111 ya. Terus dashboardnya pakai apa ThinkSpeak. Udah jadi alat sensornya itu ditaruh di mana? Di sekolah, di Wonosobo, Pak Surya bisa memonitor dari sini. Begitu Pak Yodi. Oh ya, yang di grup itu ya Bu ya, yang ini oh saya. Iya, kami share kan ya. Di YouTube-nya itu kan ada. Silakan buat ya Pak Yodi. Pak Yodi diminta Pak Faldi waktu itu buat yang di IOP diminta buat toh. Alatnya kan kecil sederhana itu. Nanti kalau ada dana kita bantikan dari dana apa pengabdian kegiatan dari dana penelitian saya sedikit ya bisa Pak Yudi buat ya ya Bu, atau nanti saya nonton lihat replikanya sama Pak Yohanes. Pak Yohanes kan udah tak minta buat kitnya ya Pak Yohanes ya Bu, saya udah jadi Bu. Nah tuh jadi tinggal atau berarti satu dibuat lagi untuk ke Pak Yudi dipasang di sekolah terus dilaporkan gimana anak-anak bisa meresponi menggunakannya itu Pak Yudi? Boleh Bu, boleh. Baik, jadi nanti kalau ya. Detailnya selanjutnya komunikasi sama Pak Yohanes. Begitu, Pak Martin apakah mau pasang alat juga di tempatnya? Atau dibikinkan terus nanti kita kirim. Boleh Bu, sebenarnya tertarik sih sebenarnya tadi ide di sekolah itu sih Bu, karena kalau di sekolah kan ada beberapa tidak hanya suhu ya. Iya. Tapi ini ide aja ya Bu ya. Kalau di sekolah itu kan ada beberapa sekolah kami yang ada di daerah sangat dingin sekali, semua termasuk inilah termasuk asmat rawat. Nah pengen juga melihat selain itu kayak iya, kelembapan suhu terus tekanan altitude. Ya tapi yang penting ada internet ya. Di beberapa ada beberapa yang memang masih pakai solar cell listriknya sih, internet ada tapi solar. Ya, kita mungkin mau buat beberapa lagi ya Pak Yohanes disiapin. Yang sudah di-pack gitu, nanti didistribusikan. Mungkin berapa? Dua, empat, ya, empat. Bu. Empat. Empat ya, lagi. Iya, Bu. Kan enggak mahal ya. Baik, enggak, nanti sih, tinggal. Enggak. Nanti terus dibungkus, terus dikasih panduannya. Panduannya pakai video aja. Buatnya gimana diomongkan, dipasang, terus apa gitu. Bisa ya Pak Yohanes dan Denny? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Buatnya diperagakan, terus di video, terus dibagikan sama alat package-nya itu. So, IOT kit for that kind gitu. Yang tulisan panduannya sudah ada. Oke, so itu aktivitasnya. Terima kasih Pak Atantia sudah mengisi kegiatan hari ini. Dan kita di akhir September akan bertemu dengan dari India. Kita sedang janjian, tapi itu di hari Senin dan Jumat. Begitu, saya sudah minta harinya jamnya di jam 5, seperti 5 ke bawah. Karena mereka berarti juga atau sore ya. Mereka jam 4 sore, kita agak mundur gitu.
Nah, itu nanti akan saya info lebih lanjut begitu perkembangannya, so in English ya. Nanti saya bertanya sama dia dari sisi IOT untuk mengisi dari sisi security juga. Begitu. Itu saja saya kira. Sudah cukup ya, Pak Atandya? Selamat ini ujian. Yep. Sukses, wajib sukses. Ya, wajib sukses. Baik, ditunggu beritanya lebih lanjut untuk studinya. Semoga segera studi dan lulus, terus bisa mengisi di data science lebih full time. Ya, begitu Pak Martin, Pak Denny, dan Yohanes, dan Yosia, Pak Yudi, gitu aja saya kira. Bisa ditutup. Terima kasih, Bu Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ini kita tutup.